Otak Ajaib. Pada zaman dulu kala, di negara Fardah Morgania, hiduplah seorang yang sangat kikir. Orang itu bernama Sabiun Fuil. Karena kikirnya, ia hanya memberikan uangnya sedikit sekali kepada koki, si tukang masaknya, untuk berbelanja. Nah, dul konyop, iya tuan. Pergilah ke pasar sekarang. Ah, ini uangnya. Kok hanya 2 kopek, tuan? Ah, hanya 2 kopek bagaimana? Bukankah itu sudah lebih dari cukup? Ah, ayo sana ke pasar. Dan ingat, kau nanti harus masak seenak mungkin, ya. Tetapi harga-harga sekarang telah naik tinggi, tuan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya yang penting, nanti sore kau harus menyediakan makan yang enak. Ah? Nah, lakukan tugasmu. Kau digaji untuk itu. Ah? Ya, akan saya usahakan, tuan. Wah, ini mana bisa uang hanya 2 kopek untuk membuat masakan yang enak. Kau digaji tidak untuk menggerutu, tahu? Ayo cepat berangkat ke pasar. Ayo. Iya, baik, tuan. Apalagi hanya 2 kopek. Mungkin 10 kopek pun belum bisa untuk membuat masakan yang enak. Aduh. Tuanku ini sinting apa gila ya? Tuan mau tidak sinting juga tidak gila, dul konyok. Siapa kau? Jangan takut, aku temanmu. Jangan ganggu aku. Aku datang untuk membantumu. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Apa kesulitanmu? Katakan saja padaku. Betul. Kau bisa membantuku? Oh, aku selalu bisa membantu orang yang sedang kesusahan. Kalau begitu, coba bagaimana menurut pendapatmu ya? Bisakah hanya dengan uang 2 kopek, kita harus menyediakan makanan yang lezat? Wah. Tentu saja tidak bisa orang itu. Lalu kenapa tuanku hanya memberi aku uang 2 kopek? Iya, karena majikanmu terlalu amat sangat kikir. Ya, tambah lagi, dia tidak tahu harga-harga di pasar karena dia tak pernah keluar rumah. Memang dia terlalu amat sangat kikir sekali. Tapi ngomong-ngomong, kau tadi bilang mau menolongku ya? Oh, memang aku akan menolongmu. Apa yang akan kau minta? Silakan. Uang. Berilah aku uang supaya cukup untuk belanja. Baik, sebentar ya. Baik, Nyuri. Berilah aku uang 20 kopek. Itu, ambillah uang 20 kopek. Belanjalah ya, cepat. Loh, kok sampean pinter? Apa ya? Katanya mau minta uang. Terima kasih. Tapi kau ikhlas? Oh, tentu saja aku ikhlas. Lahir batin, luar dalam aku ikhlas. Baik benar kau. Makasih ya. Kemudian, Koki Dul Konyok bergegas berangkat ke pasar. Ia membeli segala macam sayuran kegemaran majikannya. Setelah sampai di rumah, dia langsung memasak. Dan memang, dia sangat pandai memasak. Sesaat kemudian, masakannya sudah matang. Aduhai, baunya sedap, menusuk hidung. Ya, selesailah sudah. Coba cicipi dulu. Wah, bukan main lezatnya. Sampai air liurku mengalir ke sana kemari. Tolong, berilah
Sudah sayang masakanmu yang sedap itu. Sedikit saja. Aku lapar sekali. Kau temanku yang memberiku uang tadi ya? Betul. Kasian, kasian. Aduh, ini ku ambilkan sedikit nih. Ya. Nih ya. Makasih ya. Tapi cepat pergi sana. Nanti aku ketahuan majikanku. Baik. Aku pasti dimarahin ya. Ya, baik, baik. Cepat benar dia perginya. Kok bisa menghilang? Wah, bau masakanmu sangat menusuk hidung, Dul. Wah, sedap sekali. Bikin perutku lapar saja. Coba kulihat masakanmu itu, Dul. Silakan, Tuan. Loh. Kok kosong melompong? Kemana perginya? Kau menipuku dulu ya. Kenapa bisa habis? Tadi masih penuh, Tuan. Kenapa sekarang kosong? Kau makan sendiri ya. Saya tidak memakannya, Tuan. Sungguh, Tuan. Tidak mau ngaku lagi. Enak saja kau ya. Aku yang mengeluarkan uang dan kau yang menyantapnya. Aduh, sungguh, Tuan, sungguh. Saya tidak memakannya, Tuan. Jangan pukul lagi, Tuan. Pukul lagi. Saya ceritakan duduk bersualahnya, Tuan. Aduh. Tadi ketika saya selesai masak, datang seorang makhluk kecil. Dia minta sedekah, Tuan. Lalu kau berikan semua masakan itu. Rancang kau. Tidak, Tuan, tidak. Hanya ku berikan sedikit. Sedikit sekali, Tuan. Lalu sesudah itu dia menghilang. Lalu kenapa sekarang bisa habis? Itu yang juga membingungkan saya, Tuan. Kenapa ketika Tuan datang, sangat aneh, ben ajaib, mendadak masakan itu habis, Tuan. Ayah, sudah. Tapi awas kau, Dul, ya. Kalau hal ini sampai terjadi untuk kedua kalinya, maka kau akan kupecat, tahu? Tapi bagaimana kalau makhluk kecil itu sampai datang lagi, Tuan? Pukul saja kepalanya sampai remuk. Pada hari berikutnya, Dul Konyok disuruh belanja lagi dan hanya dibekali 2 kopek lagi. Di jalan, ia bertemu lagi dengan temannya si kecil dan diberi uang 20 kopek untuk belanja. Kemudian Dul Konyok sudah sampai di rumah dan sudah selesai memasak. Wah, masih tetap enak masakanku. Aduh, lapar. Berilah aku masakanmu sedikit saja. Aku sangat lapar. Kau lagi. Kenapa kau menyulitkan diriku? Aku tidak menyulitkanmu. Aku hanya minta sedikit saja. Apakah bukan kau yang menghabiskan masakanku kemarin itu? Aku dimarahi dan dipukuli majikanku. Lihat nih, kepalaku masih benjol semua ini. Kau dipukuli majikanmu ya? Iya. Dan aku diperintahkan untuk memukul kepalamu sampai remuk kalau kau datang lagi. Jangan pukul aku. Aku orang yang paling tidak tahan terhadap pukulan. Dan lihatlah ini. Badanku yang kurus kering, kurang daging ini. Sudah berhari-hari aku tidak makan. Kasihan juga orang ini. Kalau tidak ku beri, bisa-bisa dia sakit. Jangan-jangan malah mati nanti. Tapi kalau ku beri dan sampai ketahuan majikanku, aku dipecat. Waduh, mana yang harus ku pilih ini? Nah, itu pilihlah yang kedua. Berilah aku masakanmu sedikit saja. Kau dengar apa yang ku katakan barusan? Iya, dengar saja. Karena bicaramu keras begitu, sedangkan telingaku lebar begini. Ayolah, kasihanilah aku. Ya, aku tahu bahwa aku harus berbelas kasihan kepada orang yang kesusahan. Iya. Dan memang kita diwajibkan menolong sesama. Memang, dengan begitu kau nantinya akan mendapat pahala. Ya, baik. Mari ku beri sedikit ya. Nih. Wah, baunya sedap sekali ya. Nah, sekarang
Sekarang pergi cepat sebelum majikanku datang. Oh, makasih ya, makasih ya. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Bau masakanmu tersebar kemana-mana sedapnya, Dul. Bagaimana? Cukup banyak kau masak hari ini? Oh, cukup banyak, Tuan. Silahkan melihat sendiri, Tuan. Loh, kok kosong? Gak ada. Kok bisa kosong lagi ya? Aduh, aneh sekali. Kau makan sendiri lagi kan? Aduh. Tapi tadi masih utuh, Tuan. Sungguh, Tuan. Rasakan ini. Tidak usah banyak kincong ya. Sekarang kumpulkan pakaianmu dan pergi dari sini. Ayo. Maka pergilah Dul Konyok dengan sedih. Ia telah kehilangan pekerjaannya. Di jalan, ia bertemu dengan kawannya, si makhluk kecil itu. Jangan bersedih, Dul Konyok. Kau lagi. Aku sedang kesusahan, tapi kau malah mentertawakan aku. Kau yang menyebabkan aku susah begini, tahu? Oh. Jangan takut, aku akan membantumu. Kau lupa ketika kau memberi aku makanan itu? Bukankah aku mengatakan bahwa kau akan mendapat pahala? Iya, tapi yang kudapat bukan pahala. Kau tahu aku sudah dipecat dari pekerjaanku. Ya, memang harus begitu. Memang harus begitu? Iya, orang yang akan berbahagia harus mengecap penderitaan lebih dulu. Nah, karena kau telah menderita, maka ini kau kuberi hadiah. Sebuah kotak. Untuk apa kotak kecil seperti ini? Aduh, Konyok. Ketuk 3 kali kotak itu dan ucapkan apa yang kau inginkan. Pasti akan terpenuhi. Kalau kau mau menipu, janganlah keterlaluan. Kalau kau tidak percaya, boleh coba, ayo. Ya, baik, sini. Iseng-iseng saya coba sini. Kotak, berilah roti yang banyak. Loh, ajaib. Ada benda jatuh. Wah, kenapa hanya karung gula? Kan yang ku minta roti. Oh, buka dulu karungnya dan lihat apa isinya. Oh, baik. Wah, kau benar. Aduh. Kau benar. Bukan main. Isinya beraneka ragam dan macam roti dari segala penjuru dunia. Ini ada roti tawar segede bagong. Ini roti kismis, roti keju, roti tart, roti marmbol. Banyak sekali ya. Aduh, terima kasih kawanku yang baik. Kau percaya sekarang? Iya, aku percaya. Lalu apa saja yang bisa ku minta dari kotak ini? Oh, apa saja bisa ku minta. Asal untuk kebaikan dan suatu permintaan yang wajar. Maksudnya yang bisa dicapai manusia. Oh, ya begitu. Baiklah. Tetapi ada juga pantangannya. Yaitu kau tidak boleh serakah. Ingat baik-baik pantangan ini. Ya, baik. Aku akan selalu ingat. Waduh, sekarang aku sudah punya modal roti sebanyak ini. Maka aku akan berjualan roti. Roti. Roti kismis, roti keju, roti. Roti kecil, roti besar, roti pisang, roti panjang. Aduh, capek juga jualan roti keliling kota. Lebih baik istirahat dulu . Aduh, panasnya bukan main. Enaknya ini makan es cendol ini. Iya.
minta saja pada kotak ajaib ini. Kotak ajaib, aku haus sekali. Berilah aku es cendol. Waduh, hujan es cendol ini. Wah, bagaimana ini? Wah, lebih baik mulutku kubuka dan ku tengadahkan ke atas saja. Waduh, kenyang sekarang. Aduh, seger. Waduh, wah, bagaimana ini caranya menghentikan? Kalau begini terus, bisa banjir es cendol di mana-mana. Waduh, ya, untung hujan es cendol bisa berhenti. Enak juga nih punya kotak ajaib seperti ini. Bisa buat main sulapan. Loh, iya, kenapa aku ini goblok benar ya? Kenapa aku tidak minta supaya jadi orang kaya? Wah, tapi, wah, pantangannya aku tidak boleh serakah. Ah, tidak, permintaanku ini kan masih wajar, pasti bisa. Kotak ajaib, berilah aku rumah yang bagus lengkap dengan perabotannya, uang banyak, kereta kencana, dan satu lagi, kukira ini sangat penting bagiku, ialah seorang istri yang cantik jelita. Ah, kereta kencana. Ah, rumah. Rumah dan perabotannya. Mas Gel Konyok. Memang semua permintaan Dul Konyok dipenuhi. Dan sekarang ia menjadi orang yang senang dan serba kecukupan dan termasyhur di mana-mana. Alkisah si Kikir bekas majikannya juga mendengar hal itu. Dan si Fuil juga mengetahui rahasianya. Kemudian ia berusaha bertemu lagi dengan makhluk kecil itu. Jid, Rajid, bagaimana? Sudah selesai masakanmu? Hampir tuan, sebentar lagi. Nanti kalau makhluk kecil itu datang lagi, biar aku sendiri yang menemuinya, ya? Ya, tapi kemarin ketika makhluk kecil itu datang, dampaknya kesakitan tuan. Kepalanya dibalut, mungkin karena pukulan-pukulan yang dulu. Gampang nanti kita minta maaf. Bagaimana? Sudah matang atau belum? Sudah tuan, sudah. Nah, bukalah tutupnya supaya baunya tersebar kemana-mana sehingga makhluk kecil itu bisa menciumnya. Selamat datang. Aku telah menyediakan makanan lezat untukmu. Ini ambillah semua satu panci. Oh, aku tidak lapar. Hah? Ya, kalau kau tidak lapar, ambillah untuk makan besok pagi, ya. Dan sebagai imbalannya, berilah aku kotak ajaib. Oh, kau minta kotak ajaib? Ya, ya. Ini kebetulan saya bawa. Terimalah. Dia telah pergi. Wah, sekarang aku akan minta menjadi orang yang kaya raya. Kotak ajaib, jadikan aku orang yang terkaya di seluruh dunia. Aduh, ampun. Oh, jangan pukul aku. Aduh. Tobat. Maka matilah si Kikir Fuil. Karena yang keluar dari kotak ajaib adalah sebuah tongkat yang langsung memukuli Fuil sampai mati.